Anu mati. Banyak banget nih. Kabeh, dalam kabeh. Ya, yang tahu rak. Aku mau di sini. Tahu nak. Dia tahu. Orang nan. Untung pengen ngomong kan. Apa? Untung pengen ngomong. Apa? Untung ngomong. Anu udah gede banget. Hah? Sumpah. Ndi? Untung ngomong karena nek orang yang nang kono bae, ana ulah di mogok. Repet kon sedih. Aku kira bisa turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Pagi menjelang siang. Juga, iya. Selamat pagi juga. Ini berada di Cilutung bersama Yubaisem. Rencananya mau cari tutut yang banyak. Oke. Yang siap. Banyak yuk. Iya. Di rawa yuk ya, di rawa yang kemarin bruwun sayur randang anjel kan lihat tutut banyak banget. Jadi iya. Kesini lagi buat nyari tutut. Ikutin terus, Lur. Ayo. Yukaisem sama Likmar cari tututnya di rawa Cilutung, Lur. Rawa Cilutung itu punya pemerintah, terus ditanemin kayu putih. Iya. Tapi digarap sama warga sekitar sini ya, Yuk. Iya, jadi betul. Apa ya? Pokoknya siapa yang mau nggarap di sini dulunya iya. Boleh. Tapi sekarang kalau nggarap ya apa ya? Ya sekarang ya tetap yang dulu harus yang harus nanam dulu. Iya, harus nanam dulu minyak kayu putih. Ini Lur, bisa ada rawa di sini. Mm-hmm. Jadi dikelilingi bukit, kanan kiri bukit, sebelah kanan bukit, terus di sebelah sana itu tuh kan ada tanggul. Jadi airnya enggak bisa kemana-mana ya, bisa pergi tapi cuman kalau udah penuh lah ya. Kalau saatnya kalau ketiga ya, Yuk. Iya. Kalau musim kemarau baru saat. Iya, soalnya ya begitu. Di sini rendah, di sana gunung, di sini gunung. Gunung-gunung. Tengah-tengah ada rawanya. Iya, gunung-gunung tiga. Gunung-gunung digawe sawah. Terus? Kepriwe le Mbak Nyoni? Terus? Bingung-bingung, asli digawe susah, mending gawe seneng bae ayo ngurat tutut. Oke. Ambil yang banyak-banyak, nanti dimasak, terus makan bareng-bareng. Ya, kayak banget, iya. Iya, memang. Tapi agak gelap. Dimarah-marah kayak banyak. Ambil yang banyak, nanti dimasak besar. Kita tunggu lah, kau menakar.
jadi tapi rawanya siapa? Duyung pengani jambu teresing ayu dua kesap. Banyak banget Lur. Nggak kelihatan tapi di rogo-rogo bisa. Lihatnya banget yuk. Iya. Ini kerdikit yuk. Ketor anu. Banyunya kan orang gero. Jadi sing gede-gede kan ketor. Tapi padahal dijual payu lo. Kalau udah bersih jualnya? Iya, direndam. Banyak banget nih di pok kayu putih Lur. Gak usah dipilihin, direok-reok aja. Kok gede pilih, Bu? Di anak-anak lain ngapa sih? Oh, itu di arah. Ih, cilik mah gede. Oh, singurek kan mati. Banyak banget nih. Kabeh, dia kabeh. Tawon, Mak. Dia tawon. Ora nan. Untung pengen ngomong, Kang. Apa? Pengen ngomong. Apa? Untung ngomong. Anu lu gede banget. Hah? Sumpah. Endi? Untung ngomong karena nek ora nyong nang kono bae, ana ulah di mogok. Hah? Ing mogok. Nyembodel nang mbon lu. Endi? Duwe. Oh, ulah apa sih, Jo? Ana ulah ngomong. Ulah apa manuk? Ulah. Ih, udah pas lusuman ya. Udah. Ih, mulah apa dulu kobra. Ya oh, bareng lusume apa ya? Anu ngloko kurit temenan. Iya. Berarti anak ulane yuk. Kure yuk. Nanti sih yuk. Udun lusuman. Ya, bukan saya. Kepes sih. Oh iya, si anak ulane sih. Ih, udah apa ya? Kedana anjir. Ula apa yuk? Umbu. Apa saya bukan kobra kan? Hah? Kobra apa ya? Udut, ula kobra. Bukan yuk. Gue sih sing ringkel. Iya gede kok ya. Eh, eh. Oh. Hahaha. Dasar lu, kok. Musik kasih tuh. Berarti ini sarang ular bener-bener Kang. Ini juga tuh. Ini bekas lusuman. Bekas lusuman. Berarti ini sarang ular bener-bener ini. Di pohon. Di situ. Nyur kenang kamera. Benda seke. Dindi. Hei. Seru. Gede banget lu anjir. Oke. Kok kobra Kang? Anjir kobra. Keton? Kobra lur apa ya? Kobra apa ya? Oh, jali apa kobra yuk? Pengendok apa ya? Pengendok aja yuk. Ora utu. Ini banyu lungsumi. Eh! Pakai luwakan. Melayu. Tubruk yuk goreng. Sebenarnya takut dia kayak juga. Gue yunang dulu ya.
anu ulah jali apa ya? Tapi yang main kon urip lah. Ya jadi apa kepak nau karena ngapa ngapa orang. Soalnya itu nggak apa-apa jangan. Memang itu juga sering lihat temennya seperti itu, nggak sengaja nggak dibunuh. Soalnya dia nggak berbisa. Justru malah dia suka makan tikus. Jadi membantu biar, petani ya? Iya, jadi biar petaninya aman. Kan ada ular yang suka makanin tikus tuh. Makanya tadi mau tak? Iya. Oh, siu makan maning yuk. Banyak lur, ternyata berat kecek begini yuk berat, jadi sambil menuju pulang sambil cari. Orangnya lagi nyakul. Tapi boleh. Lik. Lik. Gedange tak pangan nang nyong ge. Uli. Uli lur. Pintar banget. Ternyata habis berkukan tuh bener-bener lapar ya. Kalau nunggu keongnya itu ya enggak kelamaan. Iya enggak sabar. Perutnya udah. Ada kedua teman teh. Yuk, dulu kono ya. Udah lah. Coba lumayan kenyang lah. Udah sampai lo di rumah, tapi ini prosesnya. Yuk, kalau di kali gunung bersih, tapi ini kan di rawa, jadi banyak lumut. Harus direndam dulu di kampungnya juga kampung. Yuk guys, untuk apa aja biara terus anak di maning yuk nanti yuk nanti ya. Oke. Dan oke, prosesnya begini lho, sudah cuci. Gimana kemudok yuk? Iya, yuk. Usang gimana aku perut. Lagi juga saja kalau banyak kan. Begini prosesnya sampai bersih, terus direndam di ember atau bokor, terus diganti. Kalau sehari berapa kali ganti? Dua kali ya yuk, sampai dua hari. Jadi itu keluar semua kotorannya, mutas semua kotorannya, jadi baru bisa dimasak. Soalnya krecek rawa itu banyak banget lumutnya, terus banyak banget di dalamnya belet kotoran, jadi kotor. Jadi konten hari ini cukup sampai sini ya yuk. Iya. Masaknya di konten berikutnya. Terima kasih udah mengikuti videonya Yukaisen sama Nikmat. Cari krecek di rawa.
menangi ulah bareng ya, yuk. Iya, ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yuk guys sama nikmat yang kurang sopan. Jangan lupa senyum. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota hotel.